Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lewat lagu Indonesia yang sedang populer. Pastinya yang sering kalian dengarkan di TV, di radio. Di mana lagi kira-kira? Di karaoke, Pak Budi. Di undangan pernikahan. Di kafe saya tiap hari ada band Top 40 yang bawakan lagu Indonesia. Di Monas sambil joget. Iya, iya. Sekarang saya minta kalian pilih satu lagu Indonesia yang kalian suka. Dan tolong artikan lagu tersebut. Baik, siapa yang mau mencoba duluan? Saya, Pak Budi. Abas, silakan maju ke depan. Ini lagu kesukaan saya, Pak Budi. Pasti Roma Irama. Sehat ini bukan lagu Roma Irama. Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Tak perlu kirim surat, SMS juga gak usah. Bagaimana, Pak Budi? Bagus kan? Bagus, bagus sekali ya, Bas. Tapi kira-kira apa arti dari lagu tersebut? Artinya pacaran hemat, cocok untuk saya. Silahkan duduk, Bas. Ada lagi yang mau mencoba? Lingling ya, langsung ya. Lingling sudah belajar dolemi, dolemi ya. Sama pernafasana. Baik, silahkan. Mulai ya. Aku mau pulang dan membawa uang segudang, segudang, segudang. Sudah, cukup ini, cukup. Bagus sekali. Kira-kira artinya apa? Saya tahu, Pak Budi. Ring, ring, mata uangan. Kalosa, kenapa tidak mau aja Lingling nyanyi, ho? Udah ada Li, kan? Tapi, ho, kalau gurunya ada dua, lebih bagus lagi, ya. Well, menyanyi itu tidak perlu ilmu yang sulit-sulit. Yang penting itu menyanyi dari hati. Kalau nyanyi dari hati, ho, tidak kedengaran, ah. Itu dalam hati. Ini saya contohkan. Aku menyanyi tanpa hati. When I need you, I just close my eyes and I'm with you. All that I just wanna give. Bagus, ah. Sekarang aku contohkan. Ini pakai hati. Oh, when I need you, I just close my eyes and I'm with you. And all that I just wanna give you. Bagus, ha? Bagus, ha? Dali dalam hati sama tidak dali hati. Ha? Mana bedanya? Sama saja, kamu, ha? Mana beda? When I meet you, close my eyes and I'm with you. Kamu kenapa, Taisong? Badan saya tidak enak, baru mulai sakit-sakit. Saya pijat biar anginnya keluar. Maaf. Tidak apa-apa. Itu anginnya keluar semua. Maaf. Maaf. Tidak apa-apa.
Claro, kenapa? Maaf. Anginnya keluar dari badan saya. Sekarang masuk di dalam badan kamu. Ning-ning, jangan lupa. Menyanyi itu harus seartikulasi yang baik. Karena kamu menyanyinya nanti malam, kita harus latihan senam mulut. Oke? Sekarang bibirnya tutup. Maju ke depan. Miring ke kiri. Miring ke kanan. Ke atas. Putar. Jelas sekali. Sekarang coba kamu keluarkan lidahnya. Kurang panjang. Yang panjang. Apa kalian meredek saya? Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran memahami arti bahasa Indonesia lewat lirik lagu bahasa Indonesia. Siapa yang mau mencoba duluan? Miss Falak, silahkan. Mujhe ye wala gana bahut acha lagta hai. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Wow, bagus sekali, bagus. Jadi saya bisa belajar sambil menggeja bahasa Indonesia. Tapi tidak semua lagu yang liriknya bisa dieja. Agar Mrs. Palak bisa belajar arti kosakata bahasa Indonesia. Silakan. Baiklah, kira-kira siapa lagi? Carlos? Saya akan membawakan sebuah lagu kisah percintaan. Dan saya akan menyanyi dengan kekasih saya. Mi amor, Angelina. Silakan. Jodohku, maunya ku dirimu hingga mati. Ku ingin bersamamu ini ikrarku. Jodohku, maunya ku dirimu satu cinta. Jauh memisah aku dan kamu satu saling mencinta. Kalau boleh tahu artinya apa? Tidak usah diceritakan Pak Budi, pasti semuanya sudah tahu. Ya sudah kalau begitu. Untuk kalian berdua, aku sih yes. Silahkan duduk. Kira-kira siapa lagi berikutnya? Kotaro. Silakan. Tinggal lo kau bikin hati. Layak lo kau bikin hati. Wajah lo kau bikin hati. Hati. Kotaro, kalau saya boleh tahu, arti lagu itu apa? Artinya, saya kena angin Taisong.